guys. Sis masuk hospital. Patah kaki, kita orang accident. Abang Zack dia patah rahang. Lepas tu mungkin dada dia pun patah juga. Itu yang diberitahu lah. Sis tak tahu sebab sis dia dekat tempat lain. Sis bersama Adam. Sebaik baik, Adam dia tak ada apa-apa. Dia selamat. Sis beruntung sangat sebab sis dijaga oleh orang-orang ini. Ni. Mereka dah macam jaga sis macam keluarga, macam family. Sis bersyukur sangat sebab sis disekelilingi oleh orang-orang yang betul-betul apa, betul-betul ikhlas, yang tak ambil kesempatan. Saat sis sakit, dia orang jaga Adam. Dan sekarang ni sis cuba dapatkan makanan halal sebab sis lapar. Adam pun lapar. Tapi tadi dia orang baik, dia orang bagi makan bubur. Tapi ada babi. So sis dah makan dah, dah termasuk. And then sis rasa tengok ada daging. Sis tak cakap, sis tak boleh makan daging ayam. Dia kata dia bukan daging ayam, dia daging babi. Terus sis keluarkan. Sebab sis nampak bubur kan. Tak nampak dalam tu ada apa. Okay, sampai sini je lah. Mungkin ni pengalaman sis selama masuk hospital dekat sini. Abang Zack sis tak tahu macam mana. Alhamdulillah kamera sis masih okay. Sis bersyukur sangat. Hari ni hari kedua kita orang kat Dalat. Itulah, hopefully dalam minggu ni balik. Sebab sis dah tak tahan dah. Dan sis bersyukur sangat sebab ada yang bayar sponsor sis punya operation. Dan Abang Zack total $2,000. Sis bersyukur sangat-sangat. Semoga hamba Allah tu dipermudahkan dunia akhirat. Tu je. Mungkin dia bukan Muslim tapi mungkin siapa tahu Allah bagi dia petunjuk ke apa ke kan. Sis, terima kasih untuk semuanya. Dan doakan kita orang selamat, okay?